Selanjutnya berkaitan dengan gerak parabola, itu kita akan membahas mengenai jarak terjauh benda yang bergerak parabola. Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu garis sumbu X dan sumbu Y. Misalnya ada sebuah peluru meriam, ya, yang ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi alfa, maka peluru ini akan bergerak parabola, ya, akan bergerak parabola dan mencapai jarak terjauhnya di titik Q misalnya. Jadi ini jarak terjauhnya disimbolkan dengan huruf S sebagai jarak terjauh. Gitu ya. Nah, besarnya jarak terjauh ini diformulasikan dengan S sama dengan 2 dikali V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Nah, gitu ya. S sama dengan 2 dikali V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Di mana nilai S ini sebagai jarak terjauh, V0 sebagai kecepatan awal, alfa ini sudut elevasi, dan G adalah percepatan gravitasi yang biasanya 10 meter per sekon kuadrat dibulatkan ya. Nah, jadi untuk kecepatan awal 10 meter per detik ya, dengan sudut elevasi alfa yang besarnya misalnya kita tuliskan 60 derajat, maka jarak terjauhnya S sama dengan 2 dikali 10, ini 10 ya, 10 kuadrat sin 60 setengah akar 3 dikali cos 60 setengah ya, dibagi G 10. Jadi sama dengan 2, duanya coret ya. Kalau kita lihat di sini, coret duanya, ini coret. Kemudian 10 kali 10, 100 bagi 2, 50. Nah, ini coret, hasilnya 50. Jadi 50 akar 3 per 10. Ini coret lagi. Maka hasil akhirnya 5 akar 3 meter. Ya, inilah konsep fisika berkaitan dengan jarak terjauh dari suatu partikel atau suatu bola atau suatu proyektil yang bergerak parabola.